Assalamualaikum, hello hi, apa kabar good people? Selamat datang, selamat bergabung kembali. Terima kasih kepada kalian yang sudah klik, sudah memilih video ini untuk kalian tonton. Kalian bersama dengan saya, BDT, berasal daripada Borneo, Sabah, akan menemani kalian di dalam episode reaction kali ini. Nah guys, kali ini saya akan buat sebuah reaction daripada channel Better Indo lagi. Dan judul daripada video ini pula adalah Jambatan Lewat Bawah Air Dibangun Presiden Jokowi, sekarang sedang mulai dikerjakan. Nah guys, Indonesia itu semakin pesat membangun, apalagi di bawah pimpinan Presiden Jokowi guys. Banyak struktur-struktur pembangunan-pembangunan yang sudah mulai ataupun memang sudah selesai yang sedang dibangunkan. Dan ini adalah salah satu, yaitu jambatan lewat bawah air. Jambatan lewat bawah air. Nah, seperti apa rupanya kita akan nonton bareng. Sebelum itu, saya doakan kalian semua yang sedang nonton ini sentiasa berada dalam keadaan sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Dan kalau kalian sedang diuji dengan sakit, moga kalian diberikan kesehatan, dikurniakan kesembuhan, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, diberikan rezeki yang melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Tanpa berbasa-basi lagi good people, mari kita nonton seperti apa jambatan lewat airnya. Nusantara adalah kota pintar masa depan. Kota pintar masa yang depan berbasis hutan dan alam. Belum ada di dunia, belum ada. Tolong dicarikan, belum ada. Ini yang membedakan, ini yang nanti menjadi diferensiasi ibu kota kita dengan ibu kota negara-negara lain. Wow. Infrastruktur ibu kota negara Nusantara akan menyiapkan terowongan dengan mengadopsi teknologi emerge tunnel atau terowongan bawah laut yang akan menyeberangi Teluk Balikpapan di IKN Nusantara. Terowong bawah laut menghubungkan ke kota Balikpapan. Selain itu, Balikpapan dekat tuh sama Sabah guys. Untuk menjaga habitat salah satu satwa endemik Kalimantan, yakni bekantan yang berada di sekitar Teluk Balikpapan, khususnya Pulau Balang. Selain itu, untuk meningkatkan kelancaran transportasi dari dan menuju IKN, juga akan dibangun jalan tol, dan di dalam kawasan IKN, nantinya dibangun jalan outer dan inner ring road. Penghubung kawasan antar distrik juga akan dibangun jalan-jalan dan jembatan ikonik. Dikutip dari PUPR Bina Marga, pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN Nusantara bisa saja membuat jembatan. Namun dalam konteks menjaga lingkungan, yang diutamakan adalah Satgas akan merencanakan pembangunan image tunnel yang akan menyeberangi Teluk Balikpapan di ujung jalan tol. Menurut keterangan dari laman resmi Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, teknologi image tunnel merupakan metode yang umumnya digunakan untuk menggantikan jembatan yang melalui wilayah perairan yang lebar. Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan, untuk menghubungkan IKN Nusantara dengan kota Balikpapan, akan dibangun image tunnel yang sesuai dengan konsep Forest City. Wow, pemerintah ini luar biasa sekali guys. Fauna dan flora endemik lain di sekitar Teluk Balikpapan. Untuk itu, Kementerian PUPR tidak akan membangun jembatan yang secara fisik mengubah morfologi lingkungan, melainkan mencoba untuk membangun image tunnel. Ini kalau jadi nih guys, Busan. Memang saat ini sedang dikerjakan studi kelayakannya untuk kemudian tahun ini dilanjutkan dengan basic desainnya sehingga bisa dimulai pembangunannya pada tahun 2023. Oke, sudah dekat tuh guys. Nah, ini kalau tamat. Oke. Nah guys, jadi demikian video yang baru kita nonton bareng guys, sebuah satu perancangan yang luar biasa lah. Kita doakan agar jadilah semua nih guys kan. Indonesia setakat nih guys, saya sudah tengok jambatan dibuat daripada bambu. Bukan jambatan, jalan tol yang berbasiskan bambu guys. 17 lapis bambu yang dari apa yang saya paham itu adalah permanen. Permanen. Sesuatu yang mengejutkan saya lagi, betul-betul kaget saya guys. Jambatan bawah air guys. Terowongan bawah air tapi jalan raya lah gitu. Di Nusantara nanti tidak akan ada jambatan gitu yang seperti dalam video ini katakan tadi, tapi akan berbasiskan di bawah air untuk menjaga alam sekitarnya. Itu kalau jadi itu bagi saya tuh luar biasa keren tuh guys.
Indonesia terus dan terus dan terus mengejutkan saya pembangunan dia, kemodernan yang dia bawa nih guys. Jadi moga-moga ini semua tercapai dan kita doakanlah kan guys bersama. Dan saya rasa sampai di sini saja video saya. Bagaimana pendapat kalian guys dengan video ini? Kalau kalian suka, link asli saya letak di description box di bawah. Jangan lupa untuk dukung channel yang saya react ini, Beta Indo. Ini sangat channel yang sangat bagus bagi saya. Banyak info-info yang menarik dan keren bagi saya, channel Beta Indo nih. Sampai di sini saja saya rasa video saya pada kali ini. Terima kasih kalian yang sudah klik, sudah nonton. Salam damai, salam santun. Selamat berhujung minggu kalian good people. Dan kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Salam santun. Assalamualaikum. Salam Nusantara good people.